Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Lama nggak update stok. Nah, kali ini aku bakal update stok, teman-teman. Kita ada beberapa ya, bentar, tak cek di Instagram. Soalnya kebetulan udah tak upload juga di Instagram. Kita nanti ada Fuji SA5 yang baru yang masuk. Terus ada 200D warna putih dan juga ada apa lagi ya? Yaitu yang masuk hanya 2 unit. Jadi langsung kita update untuk yang pertama aja ya, untuk yang Fuji. Nah, ini teman-teman kita ada Fuji Film XA5. Ini lengkap dengan lensa dan ini boxnya juga ada itu. Untuk boxnya, ini ada di sini. Ini sudah lengkap semua dari strap, charger itu ada semua dan baterai. Untuk unitnya kita tak ambilkan baterai, tak kasih tahu juga untuk LCD-nya. Nah, kendaraan ini untuk XA5-nya untuk kondisinya masih mulus, teman-teman. Untuk fungsi keseluruhan juga masih normal. Kemarin ada yang DM saya itu tanya kamera untuk apa? Untuk make up. Biasanya pakai apa? Kebanyakan kalau di sini di Ponorogo itu minimal pakai XA3, XA5 kayak gitu, teman-teman. Kalau punya budget lebih ya cari yang XT seatasnya kayak gitu ya. Nah, untuk ini XA5 kondisinya masih mulus. Cuman di bagian minusnya itu ini, teman-teman. Bagian nih apa ini namanya? Baut ini agak ada karat tipis, tapi ini masih aman. Nah, kayak gini kondisinya XA5-nya. Untuk fungsi keseluruhan masih normal semua, dari flash maupun tombol-tombol itu aman semua. Nah, nih coba tak buat muter juga. Layar sentuh, layarnya aman dari Vignette. Nah, ini ya coba tak muter ini. Ini untuk hasilnya. Nah, untuk tombol-tombolnya masih aman semua ya. Nah, kayak gini. Untuk XA5-nya. Untuk XA5 kita jual di harga berapa ini? XA5 nih di harga 4.500. Kalian udah dapet semuanya, kabel, terus charger, baterai, strap, busbook. Nah, untuk kondisinya masih oke semua. Ini tak udah tak posting dari sisi kanan, kiri, tengah, atas, bawah, depan, belakang udah semua. Nah, kayak gini. Ini masih mulus untuk unitnya. Untuk minusnya itu enggak ada, aman semua. Retakan di body itu enggak ada. Untuk lensa juga aman semua. Untuk kalian yang minat dengan Fuji XA5 untuk kondisinya kayak gini, ini kita jual hanya di harga 4 juta setengah ini. Kalian yang mungkin make up pengen cari kamera yang cocok, tak rekomendasikan minimal pakai XA5 sama XA3 kayak gini. Terus kita lanjut untuk yang 200D, ini ada warna putih. Nah, ini untuk SA5. Kok SA5 200D. Nah, untuk 200D-nya ini warna putih, kondisinya itu di body ada minusnya, lecet tipis kayak gini ya. Kalian lihat. Nah, ini kayak gini, tipis banget. Tapi nggak masalah, nggak ada retakan sama sekali, cuma ada lecet-lecet pemakaian wajar. Nah, ini kayak gini, sama di bagian ini. Bentar. Nah, ini di bagian sini ini ada lecetan tipis. Ini pemakaiannya masih sedikit, teman-teman. Ini kemarin masih pemakaian sekitaran berapa ini? 2000, 3000, 3000-an SC-nya. Jepret ya, untuk SC itu jepretnya itu sekitaran 2000. Belum nyampe 3000 kayaknya kemarin. Masih bagus. Untuk fungsi semuanya masih normal. Ini bentar Pak, carikan baterai Pak. Ada ya. Untuk LCD keseluruhan juga masih normal. Bentar tak carikan baterai ini. Nah, untuk baterainya untuk 200D ini menggunakan LP17. Untuk spesifikasi dari kamera 200D kalian bisa search aja di Google, banyak. Ini untuk 200D itu ada yang Mark II juga, tapi ini yang klasik, yang generasi pertama. Coba baterainya kita ambil ke memori, memori kita ambilkan di sini.
Untuk flash, tombol-tombol fungsi keseluruhan normal dan minusnya tadi. Kalian bisa lihat ya, untuk minusnya. Data. Nah, ini sinyalnya. Untuk menunya nih, ada di sini ada on off. Untuk video langsung klik kayak gini. Ada tombol-tombol menu, terus ini motor untuk apa itu speed ya, itu baterainya habis, bentar, kita ambilkan. Baterai. Coba. Untuk LCD keseluruhan normal ini tadi, karet-karet juga masih rapat semua. Ganti baterai. Ini agak lama apa tuh nggak posting nggak posting upload di YouTube soalnya ya unitnya kita yang masuk hanya beberapa. Untuk teman-teman yang mau jual atau mau tukar tambah kita bisa. Untuk yang jauh kalian bisa WA dulu nanti dikirim ke sini atau tanya-tanya harga ringnya nanti berapa kayak gitu nanti kita sesuaikan untuk mungkin ada minus apa gimana nanti kita potong tuh. Biasanya kita ngasih harga maksimalnya dulu. Nanti semisal ada minusnya nanti tinggal dipotong untuk biaya servis atau biaya spare part. Oke, nyala gak? Wah, baterainya habis. Benar. Kita ganti baterai. Oh, baterai yang tadi tak pajak. Nah, baterainya. Sampun kata saya, Mas. Nah, oke, nyalain. Oke, nah untuk LCD-nya ini aman, nggak ada pignat sama sekali. Untuk tombol-tombol keseluruhan aman. Untuk flashnya juga aman. Nah, kayak gini kita coba spread. Oke, kelihatan ya, ada kilatan nih. Tos. Nah, oke. Untuk coba untuk fokusnya, coba. Aneh, terlalu terang. Coba sana. Untuk hasilnya kayak gini teman-teman. Coba lagi kita motret. Nih hasilnya aman. Gak ada yang namanya fignet di LCD. Nah, hasilnya juga masih tajam. Ini juga udah kita posting di Instagram. Untuk nah nih bentar. Kalian bisa ikutin ya Instagram kita Rio Kamera ini. Ini yang real. Ini untuk unitnya kita foto dari samping kelihatan logo dari saat di sini. Nah, ini di bagian grip ini aman semua. Ini bagian belakang aman. Depan atas. Nah, ini bagian depan. Semua ada di sini ya. Untuk unitnya. Jadi teman-teman aman semua. Sudah kita posting. Untuk apa yang minusnya itu tadi? Oh ya, untuk harganya. Untuk harga sudah kita terain di postingan. Untuk harganya nih. Harga. Nah ini harganya 5.500 nego. Kalian untuk negonya bisa langsung WA ya biar cepat balesnya. Kalau DM ya kadang ke apa ada yang DM-DM itu banyak banget DM-nya. Ya kalian WA untuk 200D D300 juga ada, kita ready. Masih enggak ya gue? Tak review sekalian coba. Ini untuk 2300 Nikon D300D-nya itu pemakaiannya masih 2000. Hanya 2.200 untuk kondisinya masih bagus, LCD-nya aman. Coba kita cek masih ada enggak ya? Dua. Oh, ini. Masih, teman-teman. Nih, bunyinya. Untuk D300 oh itu nah ini untuk D300 mungkin yang cari kamera D300 pemakaiannya masih di 2000-an ada satu unit untuk kondisinya masih oke. Hanya tutup sini nggak ada, ini nggak masalah. Untuk karet tutup USB dan sebagainya ini masih aman dan LCD nya juga aman. Oke, sorry agak kejeda tadi memori di kameranya full. Nah, ini kita jual di harga 2.200.
Udah lengkap semua, ada kabel, charger, baterai, strap, dan disk. Pemakaiannya 200.000 ke atas. Kita jual murah aja di harga 2.200. Kita coba nyalain, kita ambilkan baterai. Untuk baterai D300 itu sama kayak D90. Sama ya? Sama kayak pakai ENEL 13, ENEL 3. Nah nih baterainya kayak gini, kita coba kita coba nyala ini. Oke, baterainya ada. Oke, baterainya masih ada. Untuk fungsi keseluruhan udah tak coba, ini aman. Cuman minusnya ini ada kayak kotor dan karetnya ini melar tipis, tapi ini masih kenceng. Ini udah dilem pulang. Untuk LCD coba kita lihat. Nah, LCD-nya aman. Nggak ada fingerprint sama sekali, masih normal. Untuk viewfinder, tombol-tombol oke, masih aman semua. Ini hanya di harga 2.200. Kalian sudah bisa dapetin kamera semi pro dari Nikon. Mungkin untuk foto wedding ini masih oke. Ini duitnya di 300. Nah oke, cukup sekian teman-teman video kali ini. Review 3 unit dari Fuji Mirrorless XA5 200D dan D300. Oke, cukup sekian. Terima kasih.